kita mulai perjalanan sobes. Bener sobes. Untuk menuju ke wisata Guci atau enggak? Bener. Dari exit tol. Exit tol Adiwerna. Tegal. Ini wih, bagi para wisatawan yang keluar dari exit tol Adiwerna Tegal. Dari Jakarta maupun dari Semarang ya tengah. Betul. Sobes, setelah lampunya hijau kita lanjut perjalanan sobes. Sebuah pertigaan sobek. Bener. Ini ambil, tetap ambil arah kanan. Kanan. Kalau ke kiri itu arah ke alternatif. Alternatif arah Semarang. Betul. Sobes, ini kita berada di Jalan Raya Tegal Purwokerto. Bener Sobes, ini kita berada di Pasar Banjaran ya Tenggah. Betul. Bisa jadi referensi buat para pengunjung dari luar Kabupaten Tegal. Benar, seperti Cirebon, Jakarta, ya Teng ya. Kita dari Semarang juga, Pekalongan, ya Teng ya. Betul sekali Sobek. Nanti kalau sudah keluar dari exit tol Adiwerna Tegal, seperti ini kondisi rute perjalanannya Teng. Wih, mantap Sobek. Langsung Teng. Langsung betul. Sobes, itulah bunyi knalpot kami ya Teng ya. Benar. Sobes, bunyinya agak kosong, bener Teng. Agak cempreng. Cempreng. Jadi Sobes, ini ada sebuah lampu merah. Benar Teng. Kalau kita belok ke kanan itu arah ke Jatibarang, ke Brebes bisa. Benar. Kalau belok ke kiri itu arah ke Procot. Benar, benar kan? Kita ambil arah lurus saja, Sobek. Benar, Sobek. Aja belak-belok. Aja belak-belok, lurus terus. Tumpak RX-i, Teng. Teng, 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 teng. Mantap ya, Teng ya. Ini Sobes, kita berada di jalur 1 ya, Teng ya. Benar. Ini istilahnya jalur 1 dari Kota Tegal menuju ke daerah Pelawi ya, Teng ya. Ini juga merupakan jalur penghubung antara dari exit tol Adiwerna hingga ke Purwokerto. Mantap-mantap Sobes. Luar biasa. Luar ya, biasa. Kondisi jalan sudah lebar dan juga sangat halus. Benar kan? Benar. Ini juga ada jalur bus. Benar. Antar kota Sobes. Antar kota, antar provinsi. Wih, ini ada rombongan dari truk dam Sobes. Benar Sobes. Juga sepertinya kita akan memasuki daerah Kota Pelawi, Teng. Weh, Kota Pelawi, apa kabar? Mantap, mantap. Yang orang sini, salam dari kami. Bener, Teng? Betul. Salam dari petualangan wong desa.
Ini dok Des, ini ada lampu merah. Jadi di mall jangan balap-balap, Ceng. Mumpung lampunya hijau, Ceng. Mumpung lampunya hijau, tarik dur. Dok Des, itu di depan terlihat ada sebuah monumen Tugu Poci, Sobes. Bener, Dok Des. Selamat datang di kota Lawi. Hey. Lawi Ayu. Bener, hey, Dok Des. Mantap. Lawi ini dengan slogan Lawi Ayu. Hey. Mantap. Dukna Tugu Poci nih, Sobes. Wih, mantep, lanjut perjalanan, Ceng. Lanjut, untuk menuju ke wisata Guci Tegal. Oke, kita akan menemui sebuah lampu merah lagi, Ceng. Bener, Sobek. Aturan lalu lintas. Benar, Sobek. Karena kalau sudah melintas di daerah kota, ini banyak pertimpangan ya, Ceng ya. Makanya disimak baik-baik biar tidak nyasar, Ceng. Benar, Sobek. Lamun nyasar ning gumae wong kae ta ora apa-apa, Ceng? Ora apa-apa. Waduh, lampune abang. Nah, ini juga ada sebuah perempatan ya, Dur. Perempatan. Itu balok ke kanan arah ke Jati Barang ke Brebes ya, tengah. Betul. Belok kiri arah ke Pemalang Semarang bisa. Bener, Dokter. Nanti lewatnya jalur Jati Negara ya, tengah. Betul. Woi, ngeri sedap. Kita nunggu lampunya hijau. Bener. Jalur juga untuk menuju ke arah Purwokerto. Wey. Mantap. Oh, Sobek, kita masih lanjut perjalanan untuk menuju ke objek wisata Guci, Sobek. Ini di sebelah kanan ada apa, Ceng? Kasih lihat, Ceng. Wey, Sobek, itu adalah terminal. Salam Kota Slawi, Sobek. Mantap, Sobek. Di sebelah kiri saya ini adalah jalan lingkar Slawi. Bener, Sobek. Ini adalah jalan lingkarnya kalau belok kiri ya, Ceng ya. Betul. Kita masih mengikuti jalur utama, Ceng ya. Jalur utama Tegal Purwokerto. Wih, mantep, Ceng. Mantep. Tapi sepertinya di depan itu adalah Lebak View ya, Ceng ya. Betul. Itu nanti ada sebuah pertigaan, Ceng, di patung GBN daerah Lebak View Kabupaten Tegal. Wih. Simak baik-baik arahnya nih, Ceng. Simak baik-baik, Ceng. Nah, Kobdes, kita harus berhati-hati di pertigaan ini ya, Ceng ya. Betul. Nah, ini ada patung GBN, Kobdes. GBN kita ambil arah kanan. Betul. Sar Lebak Siu, Sobek. Wih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wih, mantap. Yang orang sini salam ya, Ceng ya. Bener, Sobek. Wih, luar biasa ini, Sobek. Kita berada di daerah Lebak Siu. Ini yang terkenal dengan apa namanya ya, Ceng ya? Martabak. Martabaknya, Sobek. Martabak manis, martabak telur. Wih, kotak komplit. Martabak sayur.
ini kalau sudah mencapai pasar jangan kenceng-kenceng ya Ceng ya. Seperti ini kondisinya sobat, kita sudah mulai menemui kemacetan ya Ceng ya. Benar. Karena jalur wisata Gusi sendiri merupakan jalur para wisatawan dari manapun berada Ceng. Benar. Ini kalau sudah sampai sini kita belok ke kiri sobat. Lurus itu arah ke Purwokerto. Benar, kita ambil kiri dari pertigaan Yomani Tegal. Betul. Langsung Ceng. Wehe sobat, kita nemuin telolet Om. Benar sobat. Halo sobat-sobat, sudah melintasi jalur ini ya Ceng ya. Jalur kawasan wisata Gusi. Ini banyak bus-bus pariwisata dengan tololetnya yang luar biasa, bodi-bodinya juga luar biasa ya Tengah. Maka dari karoseri-karoseri mana ya Tengah? Benar, sobat. Apalagi para sopir-sopirnya yang sudah handal, sobat. Skillnya sobat, karena di jalur wisata Gusi Tegal ini ya Tengah. Ini bukan jalur kaleng-kaleng cap, ini jalurnya luar biasa kan? Benar, sobat. Makanya disimak baik-baik Ceng. Kondisinya rame banget sobat. Iya sobat. Ramenya full. Karena kita perjalanan di saat waktu weekend ini ya Ceng ya. Weekend gue apa Dur? Dina libur. Oh Dur libur. Benar-benar sobat. Ini sobat, ini kondisi jalurnya sobat. Sobat-sobat mungkin bisa lihat di kamera ya Ceng ya. Bener. Ini kondisinya sangat padat banget Ceng. Bener Ceng? Bener sekali sobat. Karena ini kita, terima Ceng? Kita memerlukan konsentrasi full sobat. Konsentrasi full dalam berkendara. Dan tidak henti-hentinya, kami tetap menghimbau dalam berkendara itu tetap apa Ceng? Tetap menggunakan pengaman sobat. Benar, kamu menggunakan sepeda motor, jangan lupa memakai apa Ceng? Memakai helm. Benar. Dan menggunakan sepeda roda 4, mobil. Tetap menggunakan sabuk pengaman sobat. Benar, dan juga kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalur ini Ceng. Benar. Ini sepertinya ada zona sepeda dan sebagainya macamnya ya Ceng ya. Betul sobat. Ini juga ada marka tegak lurus dan ada juga marka putus-putus. Sepertinya kita harus menaati peraturan rambu-rambu. Ini memang kondisinya ramai sobat. Benar. Nah ini juga ada motor yang ceper. Ini bagi sobat-sobat yang dari luar kota ya Ceng ya. Benar. Yang baru pertama kali akan datang ke wisata Gusi, disimak baik-baik sobat. Karena dengan pemandangan yang cukup luar biasa, jalur wisata Gusi Tegal juga menyajikan jalur yang cukup luar biasa menantang. Benar, dan diimbau jangan terlalu terlena dengan pemandangan sobat. Benar sobat. Yang nyetir konsentrasi pun. Silakan yang bonceng mau berfoto mau apa ya terserah. Yang bonceng silakan lirak-lirik. Benar sobat. Asal jangan lirak-lirik cewek lain sobat. Benar. Ini senengnya lirak-lirik ceweknya wong apa? Ngacung ya. Oh iya kan, mantap. Halo. Ini sobat, mantap bener sobat. Sobat, semoga saja. Oke, mantap. Semoga saja kondisi cuaca masih masih cerah ya Ceng ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sepertinya para pengunjung wisatawan Gusi sudah berdatangan dari penjuru manapun. Betul. Dan kami tetap masih setia menggunakan sang kuda putih kami ya Ceng ya. Sang kuda putih, sang kuda legenda. Woi,
tang penjajah jalur apal. Hehehe, bener kan? Mantap banget. Ini rupanya anginnya sudah mulai kencang kok, guys. Bener. Sudah ber. Jadi kalau misalnya videonya agak sedikit kresek angin, itu mohon dimaklumi sobat. Bener dan bener apakah? Full sobat, full. Ini sobat, ini tetap demo, selalu berhati-hati dalam berkendara. Sobdes, di depan ada sebuah pertigaan. Bener kan? Betul Sobdes, itu kalau belok ke kanan itu arah ke alternatif Purwokerto. Oh mantap, Biayu. Mantap Sobdes, itu kita bisa ambil arah ke kanan. Kita masih arah ke lurus Sobdes. Bener. Dan setelah ini Sobdes, ini kita berada di daerah Kalibakung ya Tengah. Betul. Barulah nyampe sini Sobdes akan menemui sebuah tanjakan Kang. Wih, seperti apa tanjakannya? Kita lihat aja Sobdes. Ini juga perlu diwaspadai Sobdes. Benar. Ini tanjakannya agak lumayan panjang. Bener. Oh, seperti ini Sobdes. Tuh lihat di depan Sobdes. Mungkin di kamera ini nggak terlalu terlihat nanjak Sobdes. Tapi sebenarnya ini nanjak dan lumayan panjang Sobdes. Bener. Ini yang biasanya gagal, kendaraan gagal nanjak itu karena persiapan dari bawah ya Teng ya. Betul. Persiapan dari bawahnya kurang, jadi terlalu medan. Woi, ada jet bus pariwisata. Mantap. Ini sekarang kita menurun Sobdes. Benar. Setelah tadi nanjak, kita akan dibawa untuk menurun. Di samping kanan juga ada sebuah wisata. Ini kita akan nanjak lagi, Ceng. Kita akan nanjak lagi. Awas, hati-hati, Cur. Benar, pokoknya jalur ini kalau sudah sampai di Kalibakung, Sobdes akan ditemui sebuah tanjakan tikungan. Weh, kota seperti kehidupan, Ceng. Berliku-liku, bener, Ceng. Bener, Sobdes. Weh, mantap, Sobdes. Kadang di atas, kadang di bawah. Hehehe. Kita akan sampai di jembatan Pelangi Sobdes. Jembatan Pelangi Sungai Kalibung. Bener. Setelah jembatan ini Sobdes akan dibawa ke jalur letter S wisata Gusi Tegal. Wih, mantap. Seperti apa kondisi jalur letter S ini, Kang? Wih, langsung becur. Langsung becang. Siapkan mental dan siapkan konsentrasinya. Wih, luar biasa ini, Kang. Ini merupakan jalur favorit para pecinta touring. Benar, Kang? Betul sekali. Dan rupanya macet Sobdes. Lanjut perjalanan Sobdes, karena kemacetan sudah jalan lagi.
jalur untuk menuju ke objek wisata Uci Kabupaten Tegal. Ini tikungan yang cukup lumayan ekstrim ya. Yuk, Mas. Ini tikungan adalah tikungan yang ekstrim. Weh, seperti ini, Kang. Weh, seperti ini, Sobdes. Ini kondisinya. Biasanya banyak yang gagal nanjak. Benar. Ini biasanya banyak yang gagal nanjak. Ada petugas yang membantunya ya Teh ya. Benar. Untuk membantu pengendara biar tahu di depannya ada kendaraan lain. Benar Sobdes. Itu sangat membantu sekali para pengendara yang melintas Sobdes. Benar Sobdes ya. Ini sepertinya jalur ini cukup lumayan padat. Bahaya seperti itu, Kang. Benar. Ini Sobdes, ini tetap dimau selalu berhati-hati. Ini juga markanya tegak lurus, nggak putus-putus. Itu tandanya kita tak boleh menyalip kendaraan. Nah, akhirnya kalau gagal nyalip, wah seperti ini Sobdes. Kita sudah sampai di daerah mana ini Dur? Ini adalah pertigaan Tuwel Bojong Tegal. Wih, daerah pertigaan Tuwel Bojong Tegal. Ini ada arah yang cukup luar biasa pentingnya biar sobat-sobat nggak nyasar. Ini kalau dari pertigaan ini kita ambil arah ke kiri. Kondisinya cukup lumayan rame full Sobdes. Nah itu di depan itu ada petunjuk arah Sobdes. Benar. Kita belok ke kanan Sobdes untuk menuju ke objek wisata Guci. Mendung sudah menutupi kawasan objek wisata Guci, Sobdes.